Rusia memberikan dukungan signifikan pada Iran atas ketegangan di Timur Tengah. Rusia dilaporkan mengirimkan sistem pertahanan udara dan peralatan radar ke Iran. Persenjataan yang dikirimkan oleh Rusia pada Iran ini sebagai dukungan Moskow di tengah rencana balas dendam Iran pada Israel seusai kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Peralatan radar sekaligus sistem pertahanan udara ini adalah antisipasi serangan Israel. Rusia berupaya membackingi Iran agar tidak lagi kebobolan seperti insiden yang menewaskan Haniyeh. Sebelumnya, salah satu jenderal Rusia juga telah menawarkan bantuan penuh pada Iran dalam mengatur serangan balasan pada Israel. Bahkan dilaporkan Rusia juga sampai menginstruksikan para ahli mereka untuk membantu Iran merencanakan balasan pada Israel. Beberapa bantuan yang diserahkan seperti perencanaan strategis dan dukungan logistik untuk serangan tersebut. Terbaru, Iran sendiri dilaporkan mendapatkan bantuan sistem rudal balistik taktik Iskander dari Rusia. Pesawat tangkut Il-76 Rusia dilaporkan sudah lepas landas dan mendarat ke Teheran, Iran. Dikutip pada Senin 5 Agustus, di dalam pesawat ini kabarnya juga terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.